Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di SMK Negeri 5 Makassar berjalan lancar di hari pertama tanpa hambatan internet maupun listrik. Namun pihak SMK Negeri 5 Makassar tetap menyiapkan genset dan juga laptop cadangan. Di hari pertama mata pelajaran yang diujikan yakni Bahasa Indonesia. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di SMK Negeri 5 Makassar dibagi 3 kelompok. Berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, mulai dari jumlah siswa, sehingga mulai dari materi ujiannya, semua include. Dan tidak ada masalah untuk yang pertama. Untuk jaringan Pak bagaimana? Jaringan Alhamdulillah, jadi semuanya jaringan, baik dari listrik maupun dari internet. Dan siswa juga, ya karena itu yang tiga pokoknya toh, ya. Jadi tetap kita antisipasi, jadi artinya saya kira ini sudah komunikasi dengan pemerintah provinsi, dengan PLN maupun dengan Telkom. Jadi kita juga tetap siap, misalnya listriknya kita siapkan dengan handset.